Apakah nasihat yang boleh Ustaz berikan bagi seseorang yang ingin menjadi pendakwah yang memang niatnya untuk mengamalkan dan juga mengajarkan kepada masyarakat tetapi sekelilingnya banyak dugaan? Terima kasih. Baik. Ada tiga orang yang dia tidak pernah mati, abadi. Yang pertama, raja-raja yang soleh, tak meninggal. Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Yang kedua adalah orang-orang kaya yang membina masjid. Yang ketiga adalah orang yang berdakwah dengan tazkirah. Saya ukurkan diri saya. Saya bukan raja, saya tidak kaya. Maka satu kesempatan kalau ingin abadi, tinggal dakwah. Maka inilah yang saya pegang. Jadi kita pun semua begitu. Tapi tidak semua orang punya kemampuan public speaking untuk bicara. Itu boleh dilatih. Nanti datangkan yang ahli dalam bidang public speaking. Atau kita rakamkan, kita rekodkan. Bila dulu ada namanya musabaqah tilawatil Quran, sekarang kita buatkan pula dalam rangka menyambut bersempena dengan menyambut tahun baru hijrah, musabaqah vlog, musabaqah video pendek tazkirah. Di situ nanti bila kita dengar, kita tahu kesalahan, kekeliruan kita. Selepas kita buat, buatkan channel YouTube free, buat Instagram, buat TikTok, buat Facebook, upload video-video pendek 1 minit, 3 minit, 10 minit. Buat video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini hanya tempat singgah sementara hari panas. Setepas matahari redup, kita pun akan berlalu. Jangan kemana-mana, terus tonton channel ini. Berdakwah itu pasti, viral itu takdir. Nah, jadi buat aja video banyak-banyak, buat aja banyak-banyak. Saya di mana-mana dulu bagi tazkirah, bila ada orang tanya, saya tulis. Bila saya boleh jawab, saya jawab. Bila tak boleh jawab, pekan depan saya akan jawab. Bila dapat jawabannya, saya tulis di blog. Maka sampai saat ini blog itu masih boleh dibuka. www.somadmorokko.blogspot.com. Jadi bila ada orang bertanya, Ustaz Abdul Somad, macam mana tentang masalah kredit, riba tak riba? Somad Morokko kredit. Macam mana tentang istihadah? Somad Morokko istihadah. Video pendek gitu juga. Bila saya tak ada waktu nak jawab, orang tanya, Ustaz Abdul Somad, macam mana tentang masalah khawarij? Somad UAS khawarij. UAS sesat. UAS, takkan UAS sesat maksudnya membahas tentang aliran sesat. Dia tinggal tuliskan keyword saja. Jadi perbanyaklah tulisan, buat banyak-banyak. Komunikasi kita dua. Yang pertama, tulisan. Yang kedua, khitabah. Dari mana orang mengenal Imam Nawawi? Istrinya tak ada, anaknya tak ada. Orang kenal Imam Nawawi dari Arba'in. Dari mana lagi? Dari Riyadhus Salihin. Dari mana lagi? Dia syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Dari mana lagi? Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Dari mana lagi? Dari Majmu' Syarah Muhazzab. Dari mana orang kenal Imam Syafi'i? Orang tak tahu di mana rumah Imam Syafi'i, istri Imam Syafi'i, anak Imam Syafi'i. Tapi orang tahu dari kitab Al-Um, dari Ar-Risalah, dari murid-muridnya Al-Buwaiti, dari Rabi' Al-Muradi, dari Imam Al-Muzani. Datanglah setelah itu Imam Nawawi, Imam Ar-Ramli, Imam As-Suyuti, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi kita perbanyak saja ini. Kalau kita memanah, kita tetapkan target di hadapan. Yang nampak di tepi-tepi mata ni kita dah tak peduli lagi. Kita tetapkan panah, maka kita fokus saja ke hadapan. Yang nampak di tepi mata kita dah tak peduli lagi. Sampai pada puncanya, kita tak peduli lagi antara like and dislike. Kita tak peduli lagi komen orang, sanjung tak membuat engkau membumbung, caci maki tak membuat engkau murung.
Ustaz Abdul Somad dah sampai ke situ? Belum. Jadi macam mana Ustaz boleh sabar membaca komen-komen yang ada di Instagram, yang ada di YouTube itu? Saya baca tapi tak boleh balas sebab saya tak ada password. Kita bagi pada orang lain. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tiada tahu siapa dirinya. Jadi bila ada terbaca yang baik, tulis, masuk blog, buat video pendek, masuk. Maka insyaAllah itu menjadi amal jariah. Kita mati tapi kita meninggalkan sesuatu yang tak hilang di telan zaman. Wallahu a'lam.